Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Keluarga Biru. Oke, di video kali ini Mama Yvonne mau unboxing belanjaan di salah satu marketplace, yaitu Blibli. Ceritanya ini Blibli haul gitu ya. Nah, kira-kira Mama Yvonne belanja apa aja? Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Keluarga Biru supaya Mama Yvonne semangat bikin videonya lagi gitu ya. Dan juga klik loncengnya biar gak ketinggalan sama video yang terbaru. Yuk sekarang kita ke videonya. Oke, jadi kenapa belanjaan Mama Yvonne ini banyak banget di Blibli? Ceritanya itu Papa Ikhwan menang lomba produk lokal di Blibli. Terus dapat voucher, hadiahnya itu voucher belanja dari Blibli sebesar kurang lebih 1 juta. Nah, sekarang sudah Mama Yvonne belanjain ya vouchernya, karena expired vouchernya itu tanggal 30 September pas hari ini ya, tapi ini belanjanya udah dari kemarin. Nah sekarang tanpa berlama-lama lagi, kita bongkar satu-satu belanjanya kira-kira apa aja ya. Yuk. Oke, sekarang Mama Yvonne mau bongkar yang ini dulu ya. Nih kelihatan banget kan, ini dari Blibli nih ya, ada stikernya. Yuk sekarang kita bongkar ini. Mama Eva beli apa ya? Bongkar yang bagian ini dulu ya, kartu sini dulu ya. Itu apa itu? Ini apa ya? Coba bisa tebak, Mama Eva beli apa? Itu yang gilingan mie ya. Ada tulisan ininya ya, nggak boleh dibanting. Pembuat mie. Ada yang harus hati-hati di handle. Oke. Oke, Mama Eva beli mesin mie, noodle mesin bulat dikit mik merek Offshore. Ini kemarin dapat harga sekitar 250 sekian. Itulah ini yang Mama Yvonne tidak menjamkan ya, nanti biar semangat bikin camilan. Oke, sekarang kita buka paket yang kedua. Ini apa ya? Oh, ini udah kelihatan sih kayaknya tuh. Kayak bungkus sepatu ya. Dan apakah benar ini sepatu? Oh, ini ada ini ya, kantongnya ya. Baru kaget aja. Ya, ini sepatu. Oh, bungkusnya lucu. Ini mereknya ini dia. Modelnya dasaran. Oh, ini dia. Tuh, keren. Sepatu. Kayaknya ini sepatu kedua dengan merek yang sama yang pernah saya miliki. Oke, sekarang kita buka paket yang ketiga. Ini udah kelihatan banget ya, kalau dari bentuknya itu pasti baju. Ini dari brand ini namanya. Ini punya Papa Ikhwan, Blanker Clothing. Lantara, ini dia. Lihat nih modelnya. Seleranya Papa Ikhwan. Tutup ya, biru. Dia pengen punya yang garis-garis tuh. Ini ada apa nih? Oh, ada stikernya, Bo. Tuh. Keren kan? Oke, sekarang kita buka paket yang keempat. Ih, gede banget. Ini apa ya? Nyapu. Ya, ini tangga apa? Kita punya adik. Ya, betul. Ini paketnya anak-anak. Muncul mana? Belanjaan kali ini benar-benar family. Dek, itu lho, Dek. Oke, Dek. Dek. Itu lho, Dek. Sini sebelah Mama sini. Sini Mas yang nanti, Mas Sam nanti. Sini lho sebelah sini. Sini. Apa kan pakai Kak? Ini dia. Kitchen mainan anak-anak. Ini yang diidam-idamkan adik Aira ya. Nanti ya. Ada sendok. Sebelah sini nak, sebelah sini dong. Dia happy banget tuh, lihat tuh. Oke, sekarang paket yang kelima dan yang terakhir. Enggak sih, sebenarnya masih ada satu paket tapi belum nyampe. Dan ya sudah lah ya, anak-anak sudah keburu pengen dibongkar ini paketnya. Oke, kira-kira apa ini ya isinya ya. Hey, Mas Simon, ikut tuh bantu. Sini. Hati-hati tangannya, hati-hati. Oke, aku ini. Oh, gede ya. Ya, sebentar, pelan-pelan dulu. Ini ada pesan ya.
biasa, ini bedulasinya pasti paling panjang bukannya. Wih. Nah, ini dia, pasang. Wow. Lihat. Ini dia. Tuh. Oh, ini yang dibidang-bidangkan sama Mas Aiman. Mas Aiman. Ya. Thomas. Thomas and Friends. Si. Inilah tadi unboxing belanjaan sebesar 1 juta di blibli.com ya, untuk menyenangkan keluarga. Terima kasih buat suamiku yang sudah ikut lombanya dan alhamdulillah menang sehingga dapat voucher blibli sebesar 1 juta dan semuanya dibagi rata, semuanya kebagian ya. Jadi mulai dari suami, aku, terus buat anak-anak juga, buat kebutuhan rumah juga. Alhamdulillah ya, semoga rezekinya berkah. Oke teman-teman, semoga ada yang bisa diambil hikmahnya. Buat teman-teman di luar sana yang berjuang ikut lomba, jangan kendor semangatnya ya. Siapa tahu itu jadi jalan buat rezeki kalian ya. Sama kayak keluarga biru, ikut lomba alhamdulillah menang dapat hadiahnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Keluarga Biru supaya kalian tinggal sama video terbaru dari Keluarga Biru. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.